Hai guys, kali ini gue lagi ada di Sanur nih ceritanya. Karena banyak permintaan dari kalian-kalian bahwa tolong dong review hotel-hotel kecil, hotel-hotel yang murah meriah, hotel yang harga atau villa yang miring-miring. Nah makanya gue mau mereview hotel ini untuk kalian. Gue sudah pernah mereview di video gue sebelumnya, seperti Pink Private yang ada di Sanur. Nah, bagi kalian yang belum pernah lihat video gua, ini linknya di atas. Nah, yang ada di Ubud juga ada dua tuh. Satunya dua-duanya untuk honeymoon. Nah, ini linknya di atas bagi kalian yang belum pernah lihat. Dan ada satu lagi yang ada di daerah Kliki Ubud. Nah, ini linknya di atas. Untuk booking atau untuk menanyakan harga, kalian bisa cek atau hubungi nomor di description box di bawah. Oke, supaya nggak berlama-lama lagi, ikutin aja keseruan gue. Bagi kalian yang baru pertama kali visit channel gue, langsung di subscribe aja, karena supaya kalian bisa lebih update dengan info-info terbaru dari gue. Dijamin pasti seru dan heboh. Ikutin terus di Laila Bayuni channel. Nah, ini kamar kita, guys. Namanya One Bedroom Studio. Size-nya lebih besar dari kamar standar yang tadi. Nah, ini kitchenette-nya nih, guys. Tuh, Yuli lagi mau bikin apa, Teh? Kopi dulu nih. Oke deh. Oke, kita lihat-lihat lagi ya. Cuci dulu, kita bisa bikin. Ini bisa untuk stay long term ya guys. Lucu banget ya view-nya. Enak loh di sini, nggak terlalu besar ya, tapi kayaknya homey banget ya. Ya, pool-nya juga ada, bersih juga. Dan tempatnya masih baru banget, enak. Iya, itu kita bisa kerja juga loh.
untuk staycation gitu. Iya, ya lo di sini boleh tuh ada tempat kayak duduk gitu, karena kita biasanya jarang kan ada meja. Oh iya benar. Dan ini bisa bulanan katanya. Masa? Katanya bisa bulanan dan quite cheap tuh. Untuk satu bulan udah ada kitchenette, udah ada wifi, AC ya kan, air panas. Itu 4 juta kan katanya. 4 juta udah. Kayak kayak inian mewah ya daripada. Iya. Dan, tapi kita kan enggak ada responsibel apa-apa, udah iya, udah bawa badan aja sama baju ya kan. Boleh, Bang. Coba. Hi, I'm Jonathan. I'm from London. I've been here 2 to 3 months. Don't know quite how long because it's been so good. It's been a really enjoyable place. The people here have been wonderful. Andy, I'd like to say, what a guy. Brilliant. His staff, fantastic. Always smiling, always happy, always polite. Service, fantastic. The rooms, very clean, very beautiful, very modern. The grounds, oh my god, the grounds, fantastic. Banana trees, lovely. The cat, oh my god, the cat. What a wonderful cat, cat friendly. Yeah, I have to say, wonderful place, I had a really nice time. I'd recommend it to everybody. Okay, thank you, Jonathan. That's thank great. You. Nah guys, sepeda ini bisa dipakai untuk kalian yang stay long term. Overall, it's a good idea banget kalau kalian liburan di hotel ini bergrup. Di samping dekat kemana-mana guys, hotel ini sangat ramah di kantong. Ayo langsung dong. Wow. Yeay! Giant burger ya. Iya, wow. Burger apa ya namanya, Bu? Burger aja. Burger aja. Aduh, terima kasih. Ya. Wajahnya. Iya, cara gampang. Kayak, oh, meledak-ledak gitu. Hai. Wow.